Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil pertandingan Malaysia Master hari ketiga babak 16 besar, Kamis 23 Mei 2024. Hasil pertandingan Malaysia Master babak 16 besar, Kamis 23 Mei 2024. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Indonesia Putri Kusuma Wardani menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Thailand, yakni Rakanokin Tanon. Poin pada game pertama 21-19, dan di game yang kedua 21-19. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran, pasangan asal Indonesia Rehanoval Kusaryanto dan Lisa Yukusumawati menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Denmark, yakni Mads Vestergaard dan Kristen Bus. Poin di game yang pertama 21-17 dan di game yang kedua 21-16. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Cina Wang Ziyi menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Esther Nurumi Triwardoyo. Poin di game yang pertama 21-10 dan di game yang kedua 21-11. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran, pasangan asal Indonesia Rino Vivaldi dan Pitahaning Tias Mentari menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Jerman, yakni Jen Collin dan Isabel Lohau. Poin di game yang pertama 16-21, di game yang kedua 21-11, dan pada game yang ketiga 21-10. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran lainnya, pasangan asal Indonesia Dejan Ferdinandsah dan Gloria Emmanuel Wijaya menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Cina, yakni Cheng Xin dan Li Qiang. Poin di game yang pertama 14-21, di game yang kedua 21-18, dan pada game yang ketiga 21-17. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Hong Kong, Jason Gunawan menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Chico Aura Dwi Wardoyo. Poin pada game pertama 21-6, di game yang kedua 16-21, dan pada game yang ketiga 21-10. Hasil pertandingan di sektor ganda putri, pasangan asal Cina Geng Suliang dan Zhang Qi menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Poin pada game pertama 21-16, di game yang kedua 21-17. Itulah hasil pertandingan Malaysia Master hari ketiga babak 16 besar Kamis 23 Mei 2024. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.